no Nomi Kata oleh JKT48 New Era. Yeay! Hey. Tadi kami telah membawakan 4 buah lagu. Yang pertama ada Kizashi atau Pertanda. Yang kedua ada Kotai no Koinus, Kulihat Papi. Yang ketiga ada Disco Hokensitsu, Disco di UKS. Dan yang keempat ada Omotase Setlist, Setlist yang dinanti. Yeay! Wow, wow. Yah. Jadi di sini siapa yang udah pernah minum Ramune? Aku bang. Aku. Kalau yang belum pernah minum Ramune siapa? Aku. Bukan yang bang. Belum pernah ya? Banyak kan belum pernah. Yang belum pernah. Oke, jadi meminum Ramune itu kadang terasa merepotkan ya. Sama seperti kehidupan yang kita jalani, terkadang kita menemukan rintangan dan juga hal-hal yang sulit. Yang bisa kita lakukan adalah terus bergerak maju dan mengerahkan tenaga sebesar-besarnya. Melalui pertunjukan kali ini, semoga kita bisa mengembalikan kembali semangat kita masing-masing. Oleh karena itu semuanya, mohon dukungannya selalu. Mohon dukungannya. Sekarang kita akan memperkenalkan diri satu persatu sambil bercerita tentang apa sih yang teman-teman ingin aku lakukan? Satu hal yang ingin aku lakukan. Oke. Disuruh oleh teman-teman. Oke. Dimulai dari sebelah kiri. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Dia bukan berarti tanpa perhatikanmu. Aku Gita, terima kasih. Gita. Terima kasih. Satu hal yang mau aku lakukan untuk Vioni, bukan aku lakukan ya. Ingin aku melihat Vioni melakukannya. Oh, oke. Jadi Vioni kan biasanya suka teman-temannya nebeng ke dia kan. Kayak dia menyupiri teman-temannya. Satu hal yang ingin aku lakukan adalah Vioni disupirin. Tolong dikabulkan ya teman-teman. Aku akan berusaha. Semoga cepat tercapai ya Vioni ya. Amin. Terima kasih. Halo semuanya, dengan keibuanku. Halo semuanya, dengan keajaibanku, aku akan membuat kalian selalu tertawa. Halo, aku Ola si Mechanic Girl. Terima kasih. Oke. Ada satu hal yang pengen banget aku suruh ke Vioni. Aku pengen Vioni nge-tweet di akun official. Terima kasih. Kak Ola ini. Ditemukan itu nanti. Oke. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Seperti simfoni yang menenangkan hati. Hai, aku Vioni. Terima kasih. Untuk Vioni. Apa ya? Retweet. Enggak. Yang ingin aku lakukan untuk Vioni adalah menjadi Vioni yang lebih baik aja deh. Aku tunggu jawaban teman-teman aja ya. Makasih. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Suka menari dan akan selalu berusaha untuk menjadi sumber energimu. Hai, aku Jessie. Oke, kalau aku kan JP udah biasa naik mobil ya. Gimana kalau kita suruh dia belajar naik motor? Ya, atau enggak kalau enggak motor belajar naik ini bentor. Apa? Bajaj. Masih ada enggak ya sekarang? Ada. Nah, jadi siapa tahu kita nanti ada satu free day kita ini ya, kita belajar naik bajaj ya. Nanti kita pulang ke Tangerang naik bajaj ya. Iya. Oke. Terima kasih. Seperti teka-teki, kalian akan selalu penasaran denganku. Aku Onil, terima kasih. Onil. Hal yang pengen aku suruh ke Vioni adalah, sebelum tidur, packing dulu. Tidak tahu belum ceritain. Jadi guys, waktu kemarin kita di Malaysia, itu terjadi huru-hara. Karena kita lupa, Lulu ini lupa bangun Vioni ya. Terus akhirnya, tapi Vioni belum packing.
akhirnya kita 5 menit bantuin Vioni packing. Semuanya dimasukin, ini masukin, ini masukin. Semua. Jadi itu koper udah diempet-empetin guys. Ya, jadi buat Vioni, lain kali sebelum tidur packing dulu ya nak. Ya, terima kasih untuk bantuannya ya. Terima kasih. Skolaris yang suka berimajinasi terang hari. Bu, dengan senyum karamelku. Halo semuanya, namaku Freya. Freya. Yang mau aku suruh untuk Vianney kayaknya untuk satu MC gak cukup gak sih? Banyak ya. Tapi ya, kalau tadi kan kalau kata Kak Gita, Vianney itu sering nyupirin tebengan kan. Aku mau suruh Vianney, jadi gini. Vioni tuh sudah sedikit menyusahkan ya kalau harus bangun pagi. Kenapa gandeng saya? Karena kamu relate kan waktu di Malaysia. Oh iya benar-benar banget. Nah jadi aku pengen kalau misalnya nanti ada acara all member lagi yang harus nginep, aku mau Vioni bangun pertama buat bangunin all member. Bener banget. Dia yang dapat morning call terus kan? Iya, dia yang harus morning callin kita semua. Dan kita yang jadi korban. Iya. Ya, soalnya waktu itu pernah aku sekamar sama Vioni dan Vioni tuh harus makeup di sesi pertama. Terus aku harusnya makeup sesi tiga. Aku harus bangun di sesi pertama karena Vioni gak akan bangun kalau gak aku bangunin gitu loh. Jadi aku mau Vioni menjadi morning call bagi all member. Terima kasih. Wow. Wow. Halo semua, selamat malam. Malam. Terang seperti bulan, bersinar seperti bintang. Halo, aku Lulu. Terima kasih. Jeng Lulu. Jeng Lulu. Aku cuma pengen satu aja dari Vioni. Aku cuma mau dia nyetrika lagi. Tapi setrikanya jangan dilempar Vioni. Ya. Udah itu aja, terima kasih. Ih, kurang pas sih. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Dan kelincahan. Dengan kelincahanku, aku akan benar setiap hari panggil aku Mumu-mumu-te. Terima kasih. Kamu-te. Kamu-mu. Kamu mau ngecium Vio tadi? Iya lagi, aku lupa. Oh iya. Nanti ya, nanti. Oke, coba ya. Oke. Jadi, apa? Vio ini kan bersahabatan dekat banget ya sama si Freya-Freya ini ya. Apa sih kalau ada akunya tuh kayak ada kebenciannya gitu loh. Enggak, bukan kayak gitu. Cuman dua orang ini tuh selama kemarin kita di Jepang, mereka tuh ribut-ributin hal yang gak penting menurut aku. Dan tau gak tadi pas di backstage tadi Freya itu kayak gengsi banget sama Vioni. Ya kan? Ya kan? Jadi hari ini tuh tadi si Freya tuh pakai baju kaos Vioni gitu. Terus abis itu kayak, ya soalnya bajunya cuma ini doang di atas lemari. Terus aku kayak, dih? Gengsi amat ya mereka berdua. Jadi aku mau mereka berdua ini tuh gak gengsi-gengsian ya. Aku tahu kayak mereka tuh saling mencintai gitu. Kayak saling sayang gitu. Tapi kayak mereka marah-marah mulu ya. Iya. Banget ya. Stop. Dan gitu aja harapan aku untuk mereka berdua. Terima kasih. Takut gosok TikTok. Ah, jangan buat konten-konten aneh-aneh ya. Awas loh. Oke. Makasih ya teman-temanku semuanya. Semuanya selamat malam. Hai semuanya selamat malam. 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 Never miss a chance to be star. Hai semuanya, aku Katrina. Terima kasih. Katrina. Oke. Okay. Yang aku ingin Cevio lakukan adalah, aku pengen banget lihat Cevio bondol. Kalian, aku maaf ya kalau kalian sim Vioni gak suka kalau misalnya lihat Cevio. Rambutnya bondol. Jangan bondol ya Vioni. Tapi, aku mau lihat. Kayak lucu gak sih? Kayak. Oh, ingat kayak Dora. Aku rasa bahwa kayak Dora aja sih itu. Terima kasih. Waduh. Halo semua, seperti pizza yang selalu dinanti-nantikan semua orang, selalu nantikan aku ya. Halo semuanya, perkenalkan aku Marsha. Terima kasih. Kak Marsha. Kok tahu sih aku ngomong Marsha? Eh jahat gak sih kalau aku ngomong gini? Kan yang lain tadi bilangnya mau nyetirin Cepio ya, tapi aku pengen rasain di nyetirin Cepio ke rumah. Kan biasa kan cuma sampai jauh ya. Rumah lu beda arah ya sama Cepio ya. Makanya sekali-sekali seumur hidup gitu kan. Pengen kan
kan Cepio ke kanan, aku ke kiri. Tapi Cepio ke kiri dulu, sebelum dia ke kanan. Asal boleh bayarin bensin aja sih. Iya gak apa-apa. Ya. Karena seru tau, ngobrol sama Cepio, aku pernah sekali. Seru aja. Makasih ya. Selamat malam semuanya. Malam. Watashi no kokoro. Ango. Akan menemani hari-harimu dengan sepenuh hati. Halo, aku Indira. Terima kasih. Indira. Indira Putri. Saru, saru. Makasih ya kompak hari ini. Oke, jadi yang mau aku lakukan untuk yang aku ingin Cepio lakukan adalah kita semua tahu ya sekarang Cepio tuh kayak cewek kue, soft girl, kawaii gitu kan ya. Betul ya, pinky-pinky gitu. Aku inget banget dulu ada satu foto Cepio yang kayak emo banget. Enggak sih? Gotik-gotik. Ya, yang kan? Pasti di mobil. Pasti disentir gini. Inget banget. Nggak, ada. Pokoknya ada yang kayak eyelinernya tuh digambar-gambar, terus fotonya pakai filter, bajunya baju hitam gitu. Ada kalau kalian nemu ntar cek ya pokoknya. Aku pengen Cepio nge-recreate foto itu lagi. Aku inget setuju. Cepio emo versi 2024. Setuju. Setuju. Yoni Punk era. Gitu. Ya udah, terima kasih. Yeay, thank you. Semangat ya. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Semangatku terus-terus muap. Pom, pom. Halo, aku Cynthia yang selalu... Cynthia dari Trinity JKT48, generasi 11. Terima kasih. Cynthia. Oke, jadi Cepio ya. Cepio itu kan adalah cewek yang sangat-sangat pink ya. Tadi kayak yang Kak Indira ngomong, sangat-sangat pink, cewek kue, gemes gitu. Tapi kalau Kak Indira pengen lihat yang versi emo, aku pengen lihat Cepio yang versi pink dari atas sampai bawah. Jadi karena aku juga suka warna pink, aku pengen... Aku dan Cepio bisa berduaan warna pink. Jadi kita pakai rambut warna pink, baju warna pink, rambut pink, sepatu pink. Terus kita pergi-pergi ke kafe yang warna pink, kuenya pink, minumannya pink, dan semuanya pink. Sekian, terima kasih. Yo mas. Selamat malam kakak-kakakku. Pengen sekali aja tidur jam 9 malam sama Cepio, kita berdua. Terus kita bangun jam 6 pagi, terus kita jogging tanpa ngantuk-ngantuk. Tanpa lemes-lemes. Aku pengen banget, tapi karena kita berdua tuh kebo ya. Jadi kayak itu buat kita berdua adalah challenge yang sangat susah. Jadi aku pengen coba aja sekali gitu. Gak tahu berhasil apa enggak sih. Terima kasih. Yeay. Halo semua, selamat malam. Malam. Pandangan mataku akan menyinari hatimu bagaikan kenang-kenang di malam hari. Halo semuanya, aku Grisel. Terima kasih. Grisel. Wow, happy Sonichi. Gimana rasanya? Wah. Wah, aku deg-degan banget tapi alhamdulillah sangat mensyukuri. Syukuri Allah. Aku mensyukuri apa? Aku pokoknya seneng banget bisa Sonichi Ramone akhirnya.
Terima kasih ya. Gitu, aku seneng banget. Jadi semoga kedepannya aku bisa lebih sempurna. Amin. Amin. Oke, kalau untuk CPO, CPO itu kan terkenal dengan banyak hal ya. Tapi aku ingin meng-highlight dua. Yaitu pintar menggambar dan suka makan ayam, betul tuh? Betul. Bahkan tadi bawa ayam gitu. Tapi enak banget loh ayam. Makasih ya CPO, makasih ya Tante. Jadi satu, kenapa menggambar? Karena aku ingin diajari CPO untuk menggambar gitu. Dan yang kedua, makan ayam, aku pengen mukbang bareng CPO. Mukbang banyak nice. Banget ayam. Seperti itu. Terima kasih. Yeay. Halo semuanya, selamat malam. Halo. Lebih cantik cilita itulah aku. Hai semua, aku Katy dari JKT48 Trainee Generasi 11. Terima kasih. Oke. Sama Sonichi juga ya. Oh. Gimana perasaannya Katy? Boleh? Ya, boleh menjawab. Dia udah Sonichi di setlist yang lain-lain ya? RKJ ya? Sekarang RKJ. Baru menang. Yes. Okay. Wow, keren. Keren banget Dede. Jadi perasaan aku adalah aku senang. Terus kakak-kakaknya juga welcome banget. Kayak setiap aku kesusahan pasti dibantuin. Kayak kamu harusnya di sini Dede gitu. Gitu. Oke, jadi buat CPO aku pengen lihat CPO jamet era gitu. Iya kan selama ini CPO kayak kiyowo, cute, kawaii gitu kan. Coba CPO bikin tren Munaro. Itu semua merusak image CPO ya. Udah itu aja, terima kasih. Oke, semuanya itu tadi 16 member yang perform pada hari ini. Sekarang mari kita lanjut ke unit song. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke. Okay. Ya, tadi kami sudah membawakan 5 buah unit song. Yang pertama ada Cross. Harus ya. Harus banget, itu udah mesti banget. Kedua ada Finland Miracle. Ayo Ci, ikut. Ketiga ada Manazashi Sayonara, menatapmu Sayonara. Keempat ada Usotsuki Dacho yang artinya burung utak si pembohong. Dan kelima ada Nice to Meet You. Wih, keren banget. Oke, tapi kami berempat tidak mau kalah seru dong. Jadi kita akan membacakan Live X dengan hashtagnya cara meminum ramune JKD48. Come on. Yuk. Ayo, let's go. Let's go. Wait, nah, itu dia tuh, Cepio Bondol. Mana Cepio Bondol? Cepio Bondol. Oh my God. Beneran Cepio Bondol. Jadi ini kamu banyak tugas ya? Kok mirip Kak Freya jadinya? Oh iya. Di. jangan. Katanya jodoh tuh mirip. Loh. Aduh. Waduh. Apa nih? Yang mana nih? Ada nih sih dengan profile picture. Cepio boleh request mau siapa yang bacain? Aku yang ini, Kamis Gide. Aku bacain ya. Oke. Oke. Habere Cepio, makasih. Semoga kuliahnya lancar terus dan kuat begadang ngerjain tugas-tugas serta latihan. Jangan lupa nge-tweet di BTW buat dan Cynthia. Ini foto Cepio kalau bondol dan kalau pakai baju pink. Oh. Oke. Okay. Cakep banget Cepio. Ayo Cepio bondol Cepio. Nih pakai poni. Cepio, please boleh. Bondol. Mami, aku gak suka anaknya bondol. Ya kan, Mi? Maaf, Tante, maaf. Ya, yaudah. Next. Yay. Next. Waduh. Siapa? Aku boleh baca gak? Karena Cepio lagi pegang setrikaan. Aku pengen baca gini. Nih, yang dari Kak Putri Yudi. Cepio, happy birthday. Walaupun hati ini sedih, tidak verif, tapi kita harus cosplay menjadi Cepio selalu penuh semangat. Betul. Semoga di tahun ini hadiahnya mendapatkan peran bagus untuk event Ramadan. Setelah aku ngomong-ngomong di show, kayaknya mustahil, tapi oke. Okay. Semangat cionya hari ini. Salam juga buat Cionil. Cionil. Dan itu dia tuh. Oke, setrika.
Kesannya aku kayak member yang kasar ya kalau lihat foto-foto kayak gini tuh. Apa CP itu branding CPO. Oke, aku kali ya. Oke. Okay. Aku bagi yang mau bacain ini soalnya foto aku sama Freddy di crop. Jadi tak benar. Di crop ya, crop top ya. Oke, aku bacain dari Kak Mudi ya. Malam ini terasa bahagia karena ada perayaan ulang tahun Cepio. HBD ya Cepio, semoga dengan bertambahnya umur, maka bertambah baik juga pribadinya tuh Cepio. Bertambah baik pribadinya. Amin. Selamat Sony juga. Selamat Sony juga buat Kathy dan Kak Grisel. Semangat ya show-nya. Selamat Sony juga untuk adik-adik. Semangat dan Cepio, selamat. Jadi pribadinya lebih baik Cepio. Iya, mohon Cepio kok pindah? Ya biar variasi biar aja. Jalan-jalan aja. Udah. Di sini, Cak. Jadi aku sekarang mau bacain. Closing, kita closing ceritanya, closing. Dia kok mameng dari situ. Udah, aku mau bacain. Tapi Cevio boleh pilihin yang mana, terserah Cece. Kanan. Itu kata carinya kanan. Paling susah, Cevio. Katanya kanan nih. Dari Kak Daniel. Selamat malam, Cevio. Oshiku satu-satunya. Izinkan watashi berpantun. Uwis. Aduh. Ada Freda Jayawardana. Cakep. Makanannya daging buaya. Cakep. Untuk Cepio yang ada di sana, selamat ulang tahun ya. Wis. Ketahuilah Cepio bahwa pantun di atas merupakan bukti rasa sayangku padamu. Harta sarangnya. Ada fotonya, Kak? Ada fotonya mana? Lihat fotonya, Kak. Nah. Haduh. Oke, okay. Cepio lagi Cepio. Oke, okay, aku mau bacain dari... Coba ya, boleh di-scroll lagi enggak nih? Wah, itu Kak, lihat sendiri saya. Nih. Kak, itu tuh. Ya udah deh, huh? Tapi foto jangan dibuka ya, dari Kak Vio. Aku ada nih pantun buat anak DKV. Eh? Yang lagi ulta. Bambang, Kak Bambang Pamungkas beli bunga. Belinya di warung Bilora. Untuk Oshiku tercinta, selamat ulang tahun dan bertambah usia ya. Aku cinta yang sekali baca. Apa yang maksud? Oh my god, Cipio. Aduh. Next dong, lagi dong. Terakhir. Ya, Cijesi. Oke, okay. Boleh. Mau yang mana? Give us. Ini, yang ini ya. Oke, okay. Kak boleh tolong di show more dulu gak? Iya, jangan pas lagi baca ya. Nanti bingung kita. Ini ya, yang ini ya. Buah mangga buah rambutan. Enaknya dimakan sama bihun. Pantes aja jempolku kedutan. Ternyata kamu lagi ulang tahun. Happy birthday, Ak Fioni, JKT48. Semoga makin jaya di darat, laut, dan utara. Udah. Udara. By the way, tips sal buat kesayanganku, Indira dan Grisel. Salaminge ya. Kita pikir-pikir dulu ya. Makasih ya. Kalau kita pikir-pikir, gimana kalau... Seru gak tadi? Seru kan kita baca live X ya, kayak... Seru banget gak sih Cepio? Seru dingin. Apalagi kita bisa melihat banyak foto-foto rare Cepio. Itu udah tersebar di media sosial manapun itu sebenarnya ya, gak rare ya. Oke, tapi kalian masih semangat gak untuk lanjut ke lagu yang berikutnya? Semangat gak? Coba sekali lagi, masih semangat gak semua? Bagus. Kalau gitu semuanya selamat menikahi. Happy wedding. Semuanya selamat menikmati lagu selanjutnya. Selamat menikmati. Semuanya, tadi kami sudah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada Kodokuna Ballerina, Ballerina Dalam Sepi. Yang kedua ada Ima Kimito, Irareru Goto, Sekarang Ku Bersama Denganmu. Dan yang terakhir tadi ada Winning Ball, siapa yang dapat? Keren! Congrats!
Let's. Oke guys, kita mau ngomongin apa guys? Apa tuh? Jadi sekarang karena hari spesialnya Cepio nih, kita mau main games. Tapi berhubungan sama Cepio. Apa tuh? Kita impersonate Cepio atau kita mendeskripsikan Cepio dari namanya. Mau yang mana? Mendeskripsikan. Oke, tapi iya sambil impersonate gitu. Oke. Pilih salah satu atau dua-duanya? Dua-duanya. Pakai yang dari nama enggak sih? Nama sih boleh, ya. Boleh. Ya. Oke, okay, mulai dari siapa? F. F. Freya. Kita dari L ya? Boleh formation. Oke, formation. Apa formation? Oh. Formasi. Aku mau nanya dulu sebentar. Apa nih? Apa sih bisik-bisik tetangga ya? Oke. Oke. Makasih ya Kak Freya. Filsuf banget orangnya. Mau aku spill gak tadi pertanyaan? Apa-apa. Filsuf banget orangnya. Apa deh? Oh. Orangnya kawaii. N. Nama Wewa. Fiona dance. Kan soalnya kawaii. Coba. Onil kawaii. Iya ya. Iya, iya. Ya bener aja. Rugi dong. Ayo Kathy harus lucu. Ayam pok-pok kata Cijan. Ayam pok. Aku L ya? Oke. Okay. L kan bener ya? Yeah. L. Lama pulang kuliahnya karena harus mengerjakan tugas di kafe yang sama. Kamu curhat ya, Ci? V. V-sign. Tepio. Oke. Apa? Tapi ya suka V-sign. Hah? V-sign. V-sign. V-sign ya? V-sign. Ed Owen. Owen. Bung Owen. Siapa? Gus Owen. Gus. Bung Batu. Gus Owen. Hai Gus Owen. Jong Sumatera banget. R. Ramadan tahun ini perannya apa ya? Lucu. R. I. Iya salah. I. Lucunya. A. Aikatsu. Yoni kan gini banget. Aikatsu. Iya. Iya. Yoni Aikatsu banget. Aku ya T. Tantri top mark, lupa bentar. Apa? Tantri top marko top. Okay. Top marko top. A. Lagi ayo. Aikatsu, anaknya lucu banget. Anaknya. Anaknya. Anaknya Jebionya. Iya. Lucu banget Kitty. Aku L ya? N. Masa nang ning. Lagi. T. Tolong dikasih dialog yang banyak ya kali ini. Ramadan event ya? Ramadan event. Banyak gitu dia tahun lalu. Oh iya, filsuf habisnya. Dia dialognya banyak, rambutnya enggak ada. Rambutnya hilang ya? Rambut tuh rambutnya ke atas, kok ke bawah? Ini. Sini. Oh, ada punya jenggot. Jenggot ya. R. A. Apa ya? R. Raden Roro musuhnya. Waduh. Nyari ide susah ya di sini ya. Idenya udah habis nih. Thanks ya. Iya apa ya? Dia udah 22 tahun. Oke, sekarang. Ini sudah 22 tahun. Mau udah impersonate. Ya, saya. Iya. Gimana kalau kita ceritain aja tentang Cepio? Boleh. Habis ya. Kurang panjang namanya ya. Kurang panjang ya namanya ya. Coba beri emosi sedikit gitu loh. Tahu gak sih guys? Apa tuh? Apa? Apa? Gak apa-apa, gosip.
Cepio itu kan dia suka koleksi blind box ya. Iya. Jadi kemarin aku kasih kado dia blind box. Terus dapetnya apa? Dapetnya yang beda untungnya. Jadi dia senang. Terus tau gak sih Ola kasih, nih ada nih cerita tentang Ola. Dia kan kemarin sama aku kan beli kado buat Cepio. Terus tau gak dia kasihnya apa? Dia kasih sendal. Tau gak kenapa dia kasih sendal? Karena Cepio rumahnya gede-gede tapi gak punya sendal. Dia pernah main ke rumah aku sekali terus kayak, kok kalian pada pakai sendal sih? Kita kayak, ya iyalah main di rumah kan pakai sendal. Terus dia, ya maaf ya aku gak punya sendal. Jadi kemarin kayak, oh, kita kasih sendal aja, dia kan gak punya sendal gitu. Oh gitu. Iya. Mau beliin sendal jepit? Enggak, sendal yang ada My Melody-nya lucu banget. Oh lucu. Iya sih kemarin kayaknya Cevio saking sukanya sama blind box, kemarin aku sama Ola sama Cevio ke store yang pernak-pernik gitu kan. Terus di depan tuh udah ada blind box, dia langsung, ih blind box, tapi dia nggak beli. Itu kamu beliin. Iya, itu dia kode itu, dia mau. Iya, iya, itu kode tau. Iya bener juga. Kalau Freya kasih apa Freya? Aduh. Kayaknya spesial. Aku tinggal di rumah. Akhirnya aku tinggal di mukul. Jangan sedih. Aku kasih doa aja deh. Ya nanti ya. Gak apa-apa, doa juga sudah baik. Iya. Mau impersonet gak? Mau impersonet gak? Gimana kalau kita? Teman-teman kita. Kalau impersonet. Kita langsung manggil CPO aja gak sih? Iya biar dia contohin dia gimana. Boleh. Satu, dua, tiga. Teman-teman CPO. CPO. Gunanya berhitung buat apa sih? Gak ada. CPO. Tadi gue CPO gitu. Iya. Wow. Cepio, iya. Birthday girl. Cepio mau apa? Aku mau nih, karena aku tahu teman-temanku ada teman yang sangat baik hati dan juga sayang sama aku. Jadi aku mau kalian nentuin dong peran Ramadan buat aku. Waduh. Dapat peran gak ya kali ini? Pertanyaannya itu ya sekarang ya. Pertanyaannya itu. Pertanyaannya dapat gak ya? Ceritanya dapet deh. Kita mulai dong. Dari... Ya ngeri Kety gue mau jadi. Tumbal ya. Tumbal. Yaudah dari Grisel. Kira gue. Grisel. Grisel, kamu Sonichi kan yang bener-bener dulu ya. Ya. Kak, kakak mau nanya apa? Ya terserah kamu aja. Jadi aku dengar katanya Cepio mau jadi Mike ya. Sumpah bukan aku yang ngomong. Iya tadi katanya di backstage, kapan ya aku menjadi Mike gitu. Mike-nya tuh konsepnya gimana tuh? Kayak boleh jabarkan gak? Mike Jumbo gitu. Jadi dia tetap aja diem aja gitu di tengah. Iya, diem aja. Jadi intinya kamu ada perannya, Fiori. Tetap aja di tengah diem. Enggak. Kamu emang, figuran. Enggak, emang Cece mau jadi ini lagi, pohon. Cuman diem. Sama aja sebenarnya. Tapi pohonnya beda. Tapi kan gak tiduran. Berdiri. Enggak, beda pohonnya. Jenis pohonnya beda. Sekarang pohon jati. Mahal ya? Iya. Oke. Yang benar, itu ya di Mike ya. Ya udah deh. Oke. Kaula. Kaula. Vioni kan kemarin kan jadi filsuf ya. Misalnya yang botak itu kan. Berjelas ya. Aku pengen sekarang Vioni itu jadi MC-nya. MC-nya tuh gimana? Jangan nanti gue gak diri. Berdua dong. Oh ya berdua ya. Enggak, Vioni aku maunya Vioni jadi guru yang pasti. Vioni udah pernah belum jadi guru di JKT School? Bener, setuju banget. Iya, setuju banget. Gue denger-denger ya, ini pada laporan ke gue denger-denger si Gen 12 tuh gak bener semua. Apanya maksudnya? Apanya? Kelakuannya? Kelakuannya? Nih, bayangin itu mereka semua kayak Ola tapi ada 17 orang. Jadi gue sih kalau misalnya nanti Ola cek jadwal Ola JKT School jadi guru. Aduh kayak gak bisa kak, kuliah kak. Vioni aja. Vioni aja. Nah Vioni aja. Ya, tapi gue takut dia malah gabung. Oh iya. Iya lagi. Ayo. Ada. Guru JKT School. Iya, okay. JKT48 School. Betul. Oke, akan aku tatar mereka. Siapa lagi ayo? Ayo, siapa lagi? Aku deh, aku. Kan Cepio selalu yang kayak baik gitu ya, yang selalu kayak I'm a girl. Nah, aku maunya sekarang udah gak ada Aldo lagi, tapi kayak Valdo gitu. Jadi Cepio jadi cowoknya. Aku gak bawa! Aku gak mau. Kita harus ada tomboynya. Kamu tuh aku juga bisa menyanyi kamu, kamu tuh. Kayak baik.
cosplay jadi cowok. Tapi dia pernah jadi cowok. Apa? Jadi Gepetto. Tapi cowok itu kan Gepetto. Tapi ini cowoknya cowok berandalan gitu kak. Oh, bad boy, bad boy. Pioni jadi Denopal, aja. Denopal. Pioni jadi soft boy aja yang suka baca buku. Nerd boy. Iya deh, gak boleh ya. Boleh deh. Masya udah nih, Masya udah. Nah, kalau aku deh, ini masih seputar. Itu kan tadi Aldo jadi Faldo gitu kan. Aku mau Pioni itu... Ingat gak sih waktu share house kan dia cuma keluar dari sini cuma abis itu bersambung. Abis itu udah tamat gitu kan. Nah aku tuh penasaran, dia tuh tiba-tiba masuk kenapa tuh kok jadi bersambung. Nah aku tuh pengen tahu dia perannya kenapa, apa, jadi apa. Gak ada apa-apa, emang episode rambutnya udah selesai, mau lebaran itu waktu itu. Nah iya kalau bisa dilanjutin lagi, Vioni tuh orangnya kayak gimana ya gitu. Nah itu kan ceritanya jadi mahasiswi gitu kan. Siapa tahu ada share house berapa gitu kan. Itu kakak JOT-nya lagi, bikin kerjaan. Banyak lah. Bikin kerjaan aja semua. Lagi mikirin ya. Itu sih kalau aku itu sih, soalnya aku masih penasaran sih. Okay. Cynthia, okay. Cynthia jawab dong Cynthia. Aku mau bikin peran yang bikin CPU seneng. Apa? Ayam. Terus ayamnya, CPU ayamnya warna pink. Abis itu ngapain tokohnya dialog sama aja. Ayam-ayam yang dikasih warna, kasih warna-warni gitu. Ayam keren, ya. Warnain tuh katanya anak ayamnya dimasukin ke kotak, dikasih bubuk warna terus dikocok-kocok gitu. Jadi itu bagus. Enggak. Lu bayangin. Pioni dalam box terus di... Enggak, Cepio gak dikocok kok. Tapi Cepio boleh pilih warna, mau pink fuchsia atau baby pink atau pink tua. Kesian tau itu kakak. Iya. Kakak yang di belakang nyiapin propertinya gitu. Susah itu. Nanti dipilok ya Pioni, dipilok. Manusia siapa, manusia enggak. Skin pink. Skin pink. Ada lagi. Kayak kita. Sebenarnya biar cara satu-satunya biar Vioni banyak dialog adalah Vioni jadi narator. Oh iya. Tapi kamu yang nulis sendiri. Pasti Kak Gita capek ya kemarin jadi narator. Setuju. Soalnya sebenarnya kata narator, ini alurnya kemana sih? Alurnya terlalu berbelok-belok. Iya. Ya, soalnya kan kita kan kayak gak ngapalin banget kan. Kita gak hafal skripnya. Mereka harus kayak dikasih unjuk, nih. Kamu harus menjadi kuat kalau mau jadi narator. Oh, oke, iya. Aku udah kuat banget. Kamu pasti bisa kok. Oke. Tolong dicatat ya Kak Jote. Makasih. Lulu. Pioni, tapi aku gak jauh-jauh dari share house kemarin sih. Kenapa sih pada ini banget ya, share house banget ini? Soalnya berkesan banget bagi aku waktu itu. Okay. Aku juga. Soalnya waktu itu yang kena pelet, Mang. Enggak. Mang apa? Enggak apa. Aku pengen kamu gantiin dia yang udah gak ada. Oh, yang satpam itu? Gak usah disebut. Oh. Iya, aku pengen kamu gantiin dia. Oh, oke. Okay. Mau enggak? Tapi aku dapat dialog yang banyak ya. Enggak. Semoga tahun ini Vioni dapat ini ya, dapat dialog ya. Amin. Mohon bantuannya. Tapi kalau Vioni sendiri pengen request coba dia, pengen dapatnya kayak gimana? Wish kamu kayaknya ini masuk wish birthday deh. Nanti di akhir ya. Iya, ngomongin. Boleh. Kalau aku pengennya dapat peran yang imut. Aku pengen pakai baju pink. Kira-kira apa tuh peran ayam baju pink? Ayam berarti nih. Ayam tiren. Boleh deh kalau gitu, aku setuju sama ide kamu. Tapi aku pengennya ayam yang bisa ngomong. Bisa. Bisa. Pak. Kita. Iya. Bukan lebih bagus ya. Pak. Ya, jadi berarti selama berapa tahun nih ya kita JKT Ramadan 2. Ya berapa tahun tuh? Vioni gak pernah ngapalin skrip selama itu. Demi apa sih Vioni? Tahu gak sih jadi pohon tuh susah loh. Kalian tuh harus ingetin kapan kan harus keluar menjadi pohon. Itu lebih susah lagi. Jangan remehkan pekerjaan pressure. Pohon. Pressure. Jangan remehkan. Oke, apa? Tapi maunya jadi apa? Yeah. Aku maunya diundang Slap Show Part 2 deh. Wow. Aku juga mau. Tapi nanti aku udah lulus. Udah lulus kuliah. Katanya pemutihan NPM. Amit-amit. Jangan sampai ya. Jangan sampai ya. Oke deh, kalau gitu kita akan lanjut ke lagu yang berikutnya. Semuanya selamat menikmati. Marsnya semangat. Boong. Teman kita kemarin, tanggal 4 Februari, telah berulang tahun.
nyanyiin kali ya buat Vioni. Ayo opa nyanyiin yuk buat Vioni. 1, 2, 3. Happy birthday Vioni. Happy birthday. Happy birthday Vioni. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Vioni. Happy birthday. Sekali lagi. Happy birthday Chaila. Happy birthday. Lah, kok gak lanjut? Yeay. Dibagi 2 dikali 0 ditambah 22 ditambah 550 dikurang 300 dikurang 250 sama dengan 22 tahun. Oke. Doa untuk kamu. Aduh. Semoga tugas akhir di kafenya dilancarkan walau saya enggak tahu mulainya kapan. Semoga rajin belajar masak agar bisa membantu diri sendiri menemukan pipi yang telah lama hilang. Semoga di umur yang baru makin bertambah keyakinannya agar tidak labil cap cip cup lagi. Semoga diberi waktu luang tambahan supaya cepat balas chat. Semoga semakin banyak orang baik di sekitarmu dan jauhkan dari mereka-mereka yang bisa membuat kamu merasa kurang nyaman. Semoga dengan sifatmu yang iya-iya aja, berkuranglah segala manusia yang seenaknya kepada kamu. Semoga kamu lebih berani lagi untuk bilang tidak kalau kamu memang tidak berkenan. Kamu boleh dan selalu berhak untuk bilang tidak ya. Karena lagi dan lagi cuma kamu yang mengerti batasan diri kamu. Cepio, aku senang banget kamu bisa lebih ekspresif dan lebih banyak tertawa akhir-akhir ini. Kamu manusia yang menyenangkan dan semoga semesta pun melimpahkan padamu banyak hal yang menyenangkan. Kita menari bareng terus ya, selamat ulang tahun. Dari Kacila dulu. Demi apa beneran? Kapal Jecio. Serius? Iya. Sini dong. Sini dong. Kacila dua. Perlu capek enggak ya? Enggak. Pesan ojek online dulu. Oh iya. Aku yang enggak kiri, makasih ya. Aku yang kanan. Okay. Kan aku jantung kanan, kau jantung, jantung kiri. Jantung kiri. Au. Jangan gitu deh. Oh iya. Ini buat dia nih. Aku lambung. Aku ya, usus. Organ pencerna. Aku tadi Ola request cara bacanya. Iya. Cipio, selamat ulang tahun ya. Semoga Cipio kuliahnya lancar. Ciketinya lancar. Dan jalan pulang ke Tangerang juga mami yang lancar. Amin, paling serius. Happy Senja juga ya Cipio. Gak, iya dia kurang ada. Iya, Happy Senja ya Cipio. Kita love Cipio, karena... Ah, cringe.
Karena di dalam kacila ada huruf C yang menandakan keberadaan Cepio di hati mungil kita. Sekali lagi happy birthday ya. Matt Uta. Enggak mau namanya. Sama-sama ya. Makasih ya, kacila 1, kacila 2. Ya ampun. Sama-sama kacila 3. Oke. Yaudah nih, apa yang mau disampaikan buat Kacila 1 dan Kacila 2 ini? Oke, buat Kacila 1 dulu ya. Makasih ya, Friana Nurdana Jawewardana. Ya, terima kasih udah selalu temenin aku. Kamu udah selalu bacain surat buat aku dari 2 tahun yang lalu. Konsisten ya, mantap. Oke, aku sangat berterima kasih Freya, Kak Freya bisa selalu ada di sisi aku. Terima kasih banyak. Kamu selalu, walaupun kita sering kayak bertengkar dan berbeda opini, open opini aku lebih bagus sebenarnya. Tapi maksudmu? Tapi aku tuh selalu senang berbagi opini sama kamu, kayak aku tuh ngerasa banyak relate sama kamu dalam kepribadian dan lain-lain. Aku harap kita selalu bisa temenan sampai kapan ya, bertiga nginep di rumahnya Cici, habis itu kita pergi ke kafe bareng dan lain-lain, kita kayak deket banget. Makasih banyak ya. Udah. Sama ya. Nitip surat juga ya buat ulang tahun aku. Semoga kita bisa selalu C. Karena ini baru deket, jadi karena ini baru deket, jadi chemistry-nya belum terlalu terbangun. Nanti kita, tapi kita main bareng lagi supaya kayaknya okay, dapet yeah, ya. Boleh. JKT48? New Era. Era. Oke. Okay. Tapi Fioni, pokoknya kamu tuh bagaikan kerangka di jantung kiri dan jantung kanan kita. Benar banget, jadi. Selalu melindungi kerangka. Gue dianggap enggak? Kamu tulang rusuk. Usus jadi besar. Tanpa Cepio, oksigen dan pernafasan kita tidak bisa berjalan dengan lancar karena makasih, ya, harus melewati kerangka-kerangka di tulang-tulang. Eh, jadi palu aja jelek. Kerangka aja buat penyangga doang ya. Oh, malu banget ya. Lama gue minus kan. Makasih banyak ya teman-temanku. Ayo kita berpelukan dulu gak sih? Biar di screenshot. Semuanya guys. Semuanya. Screenshot. Aduh, screenshot, screenshot. Udah ya. Makasih ya, sudah. Semoga kita selalu bersahabat selama-lamanya. Terima kasih sudah menemani aku selama pulang. Aku yang makasih, kamu yang nemenin aku selama yeah pulang. Makasih ya. Tunggu aku bisa bermobil ya. Hari ini pulang bareng gak? Enggak ya? Enggak. Ditanya di sini. Nah, yaudah sekarang. Terima kasih teman-teman. Wish buat Fioni di sini dan buat para fans Fioni yang udah datang di sini. Apa? Oke. Okay. Pertama-tama aku mau berterima kasih buat semuanya yang udah berpartisipasi dalam usiaku yang ke-21 tahun kemarin ya. Siapapun yang ada, kayak Mami dan Papa dan Owen, teman-teman ilustrasi aku yang selalu mendukung di kampus, thank you so much. Terus juga teman-teman kakak-kakak Simfioni dan juga yang gak ada di Simfioni juga terima kasih banyak udah selalu mendukung aku. Teman-teman di sini yang selalu menghibur aku, walaupun aku lagi capek, kuliah atau apa, siapa aku datang ke teater tuh selalu senang karena ada kalian semua, terima kasih banyak ya. Fiona juga, oh ya lupa. Oke. Okay. Koko kamu. Koko aku juga ya. Terima kasih banyak untuk ucapan-ucapannya kemarin juga. Aku sempat lihat kemarin ada C. Taylor Swift yang ngucapin aku tahu. Ya ampun, aku gak nyangka sih di ulang tahun ke... banget. Ya kan? Iya, yeah, dua tahun kedua-dua itu. Aku juga diucapin sama Kak C. Taylor Swift. Makasih banyak ya. Thank you so much. Please come to Indonesia. I really love you with all my heart. Eh, tau gak? Album itu, tau gak? Itu semalaman diputerin mulu. Ya Allah, sumpah. Gue kayak di sebelahnya. Eh, jangan di... Tau dong. Oh, iya. Coba nyanyi untuk Kak C. Taylor. Nah ini 20 itu dong, udah 20 itu sekarang. I want you, I need you, I love you. Nanti semoga Kak Citra aku sini bisa bawain itu juga ya. Cepi aja lupakan yang happy birthday. Oh iya. Baru aku mau bilang makasih untuk kakak-kakak yang sangat-sangat imut dan juga lucu banget dari Afrika sana. Aku seneng banget udah diucapin kayak begitu. Makasih. Apa ya namanya berarti? Thank you so much, I really appreciate it. Thank you so much. Aku gak expect bagian itu tapi oke. Okay. Makasih banyak yang udah bikin project juga di depan. Ada taman bermain, taman bunga, dan taman salju, dan taman semua 4 musim. Terima kasih banyak udah begadang-begadang dari jam 3 pagi aku lihat. Kalian pada ingin lagi bikin project video, tapi jam 3 pagi terima kasih banyak ya untuk effortnya semua yang udah datang ke sini juga. Walaupun kata kemarin banyak yang gak verif, tapi terima kasih sudah datang juga ya. Terima kasih banyak. Terus apa lagi ya?
untuk diri aku sendiri, semoga di umur 22 tahun ini aku bisa menjadi Vioni yang lebih berkembang dari sebelumnya. Jadi aku pengen menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang kurang dari umur sebelumnya. Aku ingin jadi lebih baik lagi di atas panggung, di belakang panggung juga, semuanya untuk kuliah aku juga, dan semuanya semoga bisa lancar, amin. Semoga bisa sehat selalu tanpa kopi setiap hari juga. Iya, sebenarnya pengennya sih lebih banyak menghabiskan waktu juga sama kalian semuanya. Semoga kuliahku lancar, jadi aku bisa JKT-nya lancar juga ya di sini, kita bisa saling ketemu terus setiap hari. Terima kasih banyak. Ya. Oh, iya. Ini ada yang nonton di ini tahu di Zoom. Zoom. Ada salam-salam ada yang ingin disampaikan. Titip salam. Ini hai. Yang duluan dapetin birthday t-shirt kamu. Terima kasih banyak. Ya ampun, terima kasih banyak ya udah mendapatkan birthday t-shirt aku cepat-cepat. Terima kasih banyak udah sempetin waktu buat join di Zoom juga hari ini. Walaupun kita belum bisa ketemu secara langsung, tapi aku berharap di umur aku 22 ini nanti kita bisa ketemu ya. Ntar bisa datang ke teater atau aku ngunjungin kalian juga. Terima kasih banyak. Itu aja Vioni untuk harapan kamu sama buat fans-fans kamu. Apa kalau masih ada yang ingin disampaikan? Jangan galau-galau di Discord terus ya kakak-kakak Simfioni. Semoga kakak-kakak Simfioni juga bisa mendapat kebahagiaan. Dan semoga aku juga bisa menjadi salah satu orang yang membawa kebahagiaan untuk kakak-kakak Simfioni dan juga semua orang. Terima kasih. Oke, okay, udah cukup? Oke, okay, kalau gitu sekarang kita foto sama teman-teman yang ada di Zoom. Oke. Okay. Oke. Okay. Aduh, coba ngasih banyak ya, guys. Makasih teman-teman udah perform juga hari ini. Terima kasih. Thank you. Thank you. Ya, sudah perform dengan kita. Yuk, Kak Cila 1 sama Kak Cila 2 depan deh. Yuk. Mau enggak gen 8 di depan? Kita enggak ada solid-solidnya. Mau, mau, mau. Mas, gen 8 di gen 7. Gak apa-apa, maksudnya sama Kak Cila, Kak Cila. Oh, oke, oke, oke. Aku gen 8. Gen 8. Udah. Oke. Kalau audisi gen 8 gak lolos gimana? Maksudnya? Katrin kan gen 9. Gak diajak. Gak diajak berarti. Kirian dikit teman-teman, geser-geser lagi ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, guys. Terima kasih. Terima kasih kakak-kakak. Makasih ya kak. Terima kasih kakak. Nah ini guys, kita akan lihat semua. Lebih semangat. Oke. Hiji dua tilu. Oke. Hiji loro tilu. Speedonya yang bagus kayak ada sinematografi yang kayak keren gitu ya. Nanti pakai CGI ya kak. Sinematografi pakai AI ya. Oke. Satu, dua, tiga. Via Nino, Siawase. Kak mau tanya, biasanya video kayak gini di-post di mana sih? Iya kan? Ada lagi? Di-post di mana sih? Ada udah, nanti lihat nanti aja dah. Ada. Ada. Nanti ya. Oke semuanya, itu tadi pertunjukan cara meminum Ramune, Ramune Nono Mikata dan perayaan ulang tahun Vioni. Happy birthday! Happy birthday Vioni! Happy birthday! Terima kasih semuanya. Hari ini telah selesai. Meskipun... Oh iya! Kelalu! Senang sekali. Ya, makasih ya Vioni ya. Meskipun pertunjukan hari ini telah berakhir, semoga lagu dan perasaan yang kami sampaikan untuk kalian semua dapat memberikan semangat untuk menjalani hari di esok hari. Terima kasih. Terima kasih. Oh belum. Dan mohon dukungannya selalu untuk Jagged Quartet ya. Mohon dukungannya. Mohon dukungannya. Oke. Okay. Izinkan kami untuk memberikan salam sekali lagi. Seno.